Ketua UMNO Selangor Noh Omar berkata tidak ada salahnya jika Tengku Zafrul Abdul Aziz ingin turun ke kawasan di Selangor atas kapasitinya sebagai menteri. Noh berkata soal desas-desus Menteri Kewangan itu mahu bertanding di Kuala Selangor pada pilihan raya umum akan datang, biarlah ditentukan pucuk pimpinan partinya. Semalam, UMNO Kuala Selangor menolak program membabitkan Tengku Zafrul. Susulan desas-desus, Menteri Kewangan itu mengintai peluang bertanding di kerusi parlimen berkenaan pada PRU akan datang. Menurut ketuanya, Jahaya Ibrahim, satu gerakan didalangi anasir luar sedang meraih sokongan ahli UMNO tempatan untuk tujuan itu sekaligus boleh memecahkan UMNO Kuala Selangor. Setakat ini belum ada maklumat mengenai keahlian Tengku Zafrul dalam mana-mana parti, namun Jahaya memaklumkan desas-desus mendakwa gerakan itu ingin Tengku Zafrul bertanding sebagai calon UMNO.